Kemana coy? Eh apaan tuh? Wih. Bukoda? Oh di blok di situ. Mantap. Semuanya balik lagi sama gue Julian di game Cila Arte Karaoke. Oke, semuanya yang pada joget perkara intro, coba komentar di bawah biar gue tahu nih seberapa hype-nya kalian tentang intro dari Api Julian. Karena kemarin tuh ada beberapa anak kecil yang emang ngetekin ke gue perihal mereka joget-joget. Wah, ini kalau udah nonton gue ke arah anak kecil dan remaja nih, aduh aku toksik banget. Bruh. Eh para ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf. Kalau misalnya saya ntar keluar kata-kata kotor, di saat saya bermain game horror, itu tidak bisa ditahan. Subhanallah, walhamdulillah, walailahillallah, wawakbar, ya Allah. Sumpah dah, ya maaf banget ini bapak ibu ya. Langsung aja kita main aja di The Karaoke episode pertama. Apa langsung kelar nih? Gue gak tahu juga deh. Ya? Yeah. This is the story of my high school days. Okay, jadi katanya dia anak basket nih. Ya kan? Dia latihan sama temen deketnya. That day we had plans to hear up karaoke together. Dia mau karaoke bareng-bareng. Bernyanyi bersama melepas senda gurau. Itu dia ya. What? Halo, salah. Halo, ibu, ya, bu. Wah, thumbnail. Kiri dikit, biar thumbnail di kiri. Thumbnail udah. Let's go, boys. Mencet apa nih? Itu C itu crouch. Oke. Klik ah. Oh, diklik. Alright. Let's practice free throw. Tembakan bebas, ya kan? Set free throw. Melempar bebas. Oh, got it. Sup. Anjay. Lagi dong, masa sekali doang. Sup. Gua miss mulu. Gua ajarin nih, gua ajarin lu ya. Gua ajarin. Sup. Oh sih. Lebih sekali lagi. Sup. Bruh. Aduh, oh sih. Kenapa ada OC, OC? Bruh. Kenapa gak masuk-masuk ya guys? Ini kita main sampai masuk kok gimana nih? We should get going. Oke, kata Moka ya. Kita harus pergi. Omaera. Oi, lu berdua. Itsuma de yatten da. Can you read the clock? Kyou wa mou kaere. Waktunya pulang. Aduh, gawat. Oke, aku akan bersihkan ini semua. Kamu duluan aja. Begitu. Chapter safe. Anjay. Oke. Oh, ini kalau di Jepang-Jepang nih ya, ada tempat sepatu sendiri gitu, ya kan? Yang tertata rapi. Ini gak bisa lari ya guys ya. Gak bisa, ini berarti ya. Oke. Oh, iya. Kalau misalnya udah kelar olahraga nih, jam-jam olahraga apa ya kan kita pakai wangi-wangian biar di kelas tuh nggak bau ketek guys ya, bau ketek, bau keringet gitu itu paling berbahaya. Nah deodoran dulu gitu kan, set. Gitu. Terus ada apa nih body wipe? Apaan body wipe? Oh bedak kali ya? Apa buat ngebersihin badannya kali ya? Ganti baju ya kan? Put shoes. Ah, shoes-nya kan tadi di depan. Oh, taro. Oke. Kelar nih. Udah bersih kan ceritanya gitu kan. Oh, ini sepatu gua nih. Terus keluar. Lah, si Moka tinggal berarti ya. Gua disuruh duluan. Get my bike. Oke, kita disuruh cari sepeda ya.
sepeda bukan sembarang sepeda. Oh ini bukan nih, ini jalan-jalanan nih kalau misalnya anak-anak remaja pada pacaran di sini ya kan. Sore-sore ya kan. Wah, bahaya nih, sepi sekali di sini. Astagfirullah. Mungkin di sebelah sini kali ya. Ini oh ini parkiran nih, parkiran motor, parkiran sepeda. Oh ini deh sepeda gua nih. Udah ada tandanya, guys. Ini sepeda gua warna biru. Moka warna merah. Oh, tasnya ditaruh sini ya, kagak dicolong apa kagak itu? Mana sih Moka? Let's go. Get on the bike. Let's get out of here. Alright. Oke. Okay. Jadi ini salah satu yang gak gue expect ya guys ya. Kalau di sini tuh kita bakalan bermain secara gelap-gelapan seperti ini ya kan. Ini situasi di mana gue nggak tahu nih. Ya tapi pastinya di Jepang, tapi daerah mananya kita nggak tahu. Berkabut, gelap, lampu sorotnya cuma beberapa, tapi lampu sorotnya kecil. Ini kita ke polisi kali ya. Polisi. Pak polisi. Halo? Oh, tidak bisa. Ya. Cannot ke situ. Jadi kita lurus aja dah ya. Anjay. Tap. Sampai mana, guys? Oh, not this way. Oh, ada kekainya, guys. Kita enggak bisa nembus. Ah, ada kekuatan jahat. Biasanya di situ tuh kalau misalnya ada barir-barir gitu, guys ya. Kalau di anime-anime itu ada kekai, anjay. Barir yang bisa ditembus sama beberapa orang aja. Ini enggak ada jumpscare kan di sini nih. Ntar tiba-tiba ada orang lewat atau gimana kan kagak lucu juga ya. Arah sini kali ya. Oh, turunan guys, kita ke sono kali. Not this way juga. Lah, terus pulang mana? Lah, gimana sih? Dari dulu aja kita nengok kanan kan nih, kita kagak tuh jalan tuh. Sempit, sempit. Kita cari yang ada jalan panjang mungkin ya di sini ya. Enggak ada lagi ke sono. Soalnya di antara dua itu enggak bisa, coy. Oh, ini dia nih. Jalan panjang. Oke. Okay. Dengan situasi yang mencekam dan back sound yang mencekam guys ya. Oke. Okay. Let's go. Yep. Ya, kita masih melewati jalan-jalan yang emang tidak tahu kemana arahnya. Kita lurus aja ya. Ada mobil guys tadi, guys. Oke. Okay. Mungkin ngikutin jalan. Ya kan? Rumah-rumahnya orang-orang Jepang tuh sangat-sangat ini ya. Kiri ya? Lihat kanan ya? Buntu soalnya guys. Wah! Sumpah gede banget anjingnya itu. Anjingnya menggonggong, ya? Kurang ajar. Gua udah kayak heran tadi tuh ibu-ibu di situ ngapain? Sama anjingnya. Jadi satpam gak di situ? Nungguin aja nungguin. Karaoke, tulisan tadi karaoke. Oke. Okay. Gelap banget coy, sumpah demi apapun nih gelap banget. Mobil lewat juga cuma satu nih, kayaknya dia di desa deh, guys. Di desa. Di pelosok kayaknya ini. Oh, sepi gitu. Kalau kota-kota Jepang tuh pasti berwarna, warni, lampu-lampu di mana-mana gitu. Moka nih. Halo? Maaf. Gua diberhentiin sama pelatih. Yo, go ahead and sing. Sebentar dulu nih. Dia bersama pelatih berdua di ruangan olahraga yang situasinya gimnasiumnya sudah tidak ada orang. Kalian jangan sampai begitu para perempuan ya. Hati-hati. Lagi fine. I'll catch up you later. Oke. Okay. Dia bakal nyusul katanya, guys. Buat nyanyi bersama saya Pipyul Nistian. Preketeo. Ini kali ya. 24 jam karaoke. Oh, ini bener nih. Ini nih. Soto hebat gua baca 24 jam karaoke. Gua cuma lihatnya 24 jam aja, guys. Oke. Okay. Terus sampai tempat karaoke gede juga ya guys ya di Jepang ya. Ada banyak mobil yang masuk di sini. Kita masuk. Permisi. Mau nyanyi nih. Anjay.
Loading. Oke, ini ada bapak-bapak yang ikut karaoke juga ya. Pak! Karaoke juga, Pak. Sendiri apa berdua, Pak? Karaoke-nya. Waduh. Mungkin kan dia sama istri ya kan, atau sama pacarnya berdua. Ya kan? Gitu ya. Lihat ini karaoke-karaoke ini ya. Ini kita ngobrol kali sama dia ya. Karaoke employee. Excuse me. Oh, hi. Oh, hi. I want to check in for 2 students for 2 hours. Kita mau nyanyi selama 2 jam. Oh, ruangan 12. Oke. Katanya gratis kalau mau minum gitu. Nah, di sini guys ya, untungnya kita dapat ruangan 12. Mau kah telepon lagi kah? No. Untung Arif closer. Halo? Wah. Moka, are you in danger, Moka? Wah, Moka nih dalam bahaya, guys. Kalau menurut gua, guys. Dia udah bilang jangan. Tolong jangan. Jangan, jangan, jangan. Kalian tahu lah itu ujungnya kemana ya? Astagfirullah. Sasi baka. Harusnya kita balik, guys. Kita balik. Enggak bisa. Mungkin gamenya harus straight forward maju doang, coy. Kenapa dah ini nih? Kita gedein dulu. Nyanyi apa, guys ya? Bentar dulu. Ini kalau copyright berarti lagunya itu bakalan kosong, guys. Ya, lagunya kosong tapi gue vibing, santai gitu ya. Menikmati lagu yang kalian mungkin dengarannya kosong, ya. Mengurangi copyright gaming. Ripe fruit. Karaoke mini game tutorial. Oh, alah. Kita main game karaoke-karaokean. Gue kira nyanyi doang nungguin dia datang. Ya, intinya kita ngehit lah di situ. Teng, tereng. Sukoshi sugita yoru. Anjay. Sotoy banget gue mau nyanyi. Atarashi hibi o o moi. Gak pas lagunya coy sama sama apa namanya sama lip sync-nya. Anjay. Ringo mitai ni sukisatte yuku. Anjay. Noetsu o mi hajimete. Hajime kara kusata mitemo. Gimana? Gue nggak tahu gimana cara bacanya. Iya, anjay. Ya terima kasih, itulah sebuah lagu dari Habib Ulistian ya. Jangan lupa untuk menyawer karena kenyaweran itu bisa membuat ruang waktu dan juga ruang suara saya menjadi lebih bagus lagi ke depannya. Terima kasih, anjay. Great. 69, missnya 84. Kagak fokus nyanyi. Oh, gue haus katanya, guys. Gue mau ngambil makanan dulu. Exit kali ya. Makanan kalau haus. Minuman. Salah, guys. Get drink. Lihat mana tadi? Lihat sini ya. Wah, sumpah. Wah, sumpah lu lewat doang. Lu kurang ajar ya. Kayaknya tuh di mbak-mbak yang mau karaoke juga dah, guys. Ini gimana cara ini? Get drink. Oh enggak. Ketika ambil minuman itu kita ambil gelas es. Ah, kan bener kan? Terus mesen pakai apa? Melo. Anjay.
Oke. Ini mbak-mbaknya udah kagak ada nih. Mana dia? Apa nih? What is this? Oh, ini lagu-lagunya nih. Tuh, lucu-lucu banget lagi covernya. Wow, ibu. Anjir, bodyguard. Wow, Oni-chan, Loli. Kacau. Guys. Astagfirullah. Bahaya, bahaya. Wey! Sumpah. Ngapain lu di sini lu? Bapak-bapak. Anjir lu. Ada-ada aja lo, orang di sini aneh-aneh lo. Tiba-tiba duduk di situ ya, diri di situ, lewat aja sembarang. Udah ada air? I must have brought one already. Nope. Lu belum, lu baru mau minum, lu baru bawa nih minuman. Aduh, start singing lagi, guys. Kita bakalan nyanyi di sini ya. Oke. Okay. Sudah minum? Mengisi dahaga. Ya, saya juga butuh minum kali ya. Tapi habis minumannya. Oh my god. Lainnya apa nih, guys? Ini agak cepet lah temponya ya. Ini enak. Let's walk. Anjay. Let's go. Let's walk. Anjay. Okina sugai agate. Anjay. Obiete susume nai koto agate. Ahai. Sikire ga mari ni mo. Anjay. Suaraku pales banget, guys. Selamat menikmati ya. Kizuku koto ga atemo itsumade mo sutate namde sono moi sasidori ni inochi iko. Ngomong gimana, cok? Sulit, sulit, sulit. Arege ko aruite iko. Gue gak tau ntar hasil jadi video recordnya gimana. Pasti fales banget. Anjay. Aritiko. Gokil. Ini horornya gimana sih, anjay? Gak ada horor-horornya ini, sumpah. Kita harus bernyanyi terus, guys, disini, guys. Sampai si Moka dateng. Kamu banget Moka dateng ya, cok. Oh, snack. Kita nyari snack sekarang. And singing. Tahu. Oke. Okay. Ngebug kah gua? Oh, sumpah kalau ngebug sih PR. Oh, diklik lagi. Halo. Oh. Gua mau order sesuatu. Nani ni? Fried chicken. Yokai desu. Karena ayam itu enak, guys. Ya kan? Ayam Kentucky, ayam KFC, ayam McD, ada lagi ayam lebih enak. Nah, itu dia. Boy. Ayam geprek. Maksudnya ayam geprek, guys, ya. Itu dia. Mana sih kalian tuh? Jadi ya. Oh, kita harus nyanyi lagi sekarang ya. Astaga. Nyanyi lagi. Game-nya, game-nya nyanyi. Cari lagu baru dah. Res. Oke, ini aja, res, istirahat. Karena udah lagu ketiga nih, harusnya Moka udah dateng. Tapi kemungkinan ada sesuatu hal yang ganjal ya. Ima orosu nani mo mite kurenai kedo. Karena si kutu sunene kureru yo. Gue kira bakal jadi koplo, anjay, enggak ya?
Apaan tuh robot joget-joget anjay? Jumono sokai wa nawate. Tiba-tiba ada yang lari tadi guys. Kurang ajar benar-benar bapak-bapak ini ya. Lihat-lihat. Sumpah ganggu loh bapak-bapak itu guys. Tsunamarete ichinichi no kumakuta hiro Kojiro Kojiro Tsubasa. Anjir nih kalau kagak ada suara lagunya sih aneh banget, cok. Ya, ntar kita lihat apakah ini suaranya ada apa enggak. Mudah-mudahan ada ya, jadi gue gak cringe-cringe banget. Parah cok ini. Anjay, istirahat. Belum diantar-antarin nih gue punya stack nih. Parah juga nih ibu-ibu. Ibu-ibunya belum mengantarkan snack. Coba dong ibu cepat. Akunya sudah lapar. Anjay. Gue nih bisa jadi penyanyi pengarang lagu cok sebenarnya cok. Cuma bakat itu menghilang begitu saja. Ketika berfokus dengan namanya itu berdagang guys ya. Oke. Oh. Chat yuk tadi guys. Wah gak ada yang jawab nih. Kemana nih orang-orang? Halo? Oh she's not answering. I'm going to ask her in person. Dia bakal nanya sendiri cuy. Datang ini. Get the food. Terus mendapatkan nasinya. Atau gak makanan yang lain lah. Oke. Okay. Lah kagak ada dia. She's not here. Maybe she is in the staff room. Oh staff room tadi dekat sini guys. Tempat lihat. Excuse me. I don't hear anything. Let's go in. Aduh dia lagi main HP, guys. Woi. You can just come here, lu enggak bisa kemari. Ini tempat untuk pegawai. Lu enggak bisa baca kayak gitu. Apa? My order didn't arrive. The food, right? It should be on your table. Lah, tadi kagak ada, Bu. What, you still have something to say? I'm sorry. Tadi kan gak ada ya? Kita punya makanan tuh gak ada di situ, coy. Bohong kah dia? Wah, sumpah! Wah. Pria itu lagi, guys. Wah, sumpah. Ini pria ini agak... Gue gak tahu dia tuh pegawai sini atau bukan ya guys ya. Tapi kayaknya bukan guys. Ini pria-pria genit ini. Tuh. Kayaknya nanya nih apakah dia itu workernya di sini atau apakah dia di sini. Oke okay, let's go. Kita makan. Anjay. Gue jangan-jangan diracun lagi sama pria tadi ya. There's something in the fries. Apa tuh? What is this? An email address? Menjijikan. Ya Allah bener kan nih. Ini pria-pria yang sangat-sangat tidak bisa diajak kompromi. Asli. Pria-pria genit. Ada tanya-tanya. Oke, kita. Lah. Gak bisa ganti lagu guys, cuma ini doang. Balik lagi ke refruit. Let's go brother. Nah ini bisa gak sih gue skip aja nih. Gak bisa ya. Masa gue mau nyanyi lagi. Capek guys tenggorokan gue tuh bener-bener tidak bisa untuk bernyanyi ya guys ya. Kalian mungkin tadi yang mendengarkan tuh ya. Mendengarkan suara-suara yang sebenarnya tidak harus dikeluarkan. Untuk bernyanyi ya. Bener-bener. Anjay. Kenapa itu kok merah-merah gitu layarnya. Wih, kok berdarah guys?
Apa sudah mulai ini horornya? Ini baru mulai berarti horornya nih. Hello Mocha, you're late. I'm ready here and singing. Mira, I. Aku enggak bakalan ke tempat karaoke. Kenapa? Halo. Wah, sumpah si Mira. Si Mocha. Ya benar. Ais. Oke guys, ini udah mulai ya guys ya horornya ya. Asal kalian tahu. What? This is Mocha phone. Ini handphone-nya Mocha. Oke, gua enggak suka suasana kayak begini. Oke, good. Terus nyari HP lagi yang ada bersuara-bersuara pengen guys. Tengah dong. Maaf. Lu jangan deket-deket deh. Aduh sih, tapi si Mocha itu mending Soika Mocha. Mocha kenapa? Kenapa? Lu gak nolongin gue. Waduh. I called you many times. Udah telat. Waduh, dia mundur coy. It's... Waduh. What just happened? Oh, balik lagi guys. Wah! Kambing lu. Oh, kita ketiduran guys. Ini kasih obat tidur tadi ya. How long I was out. Aduh, HP gue jatuh. Mira, maaf. Foto yang gue kirim ke lu. Dia tahu kalau misalnya gue mau ngirimin foto ke lu. Cepet lari. Dia udah ke situ. Foto apa coy? Aduh, sakit dia katanya. Gue harus ke kamar mandi. Aduh, ini dia boker bagaimana guys? Kayaknya dia boker deh, sakit perut nih. Restroom. Let's go. Fix sendiri dia boker sih, sakit perut dia. Terus apain? Oh, what was that photo she was talking about? Oh, she sent me a photo. What was this, coach? Could it be? I have to call Mocha. Ah, Mocha udah dalam bahaya. Mungkin sudah terjadi hal yang tidak diinginkan ya dari coachnya itu juga ya. Pelatih-pelatih olahraga nih ada aja yang begitu ya. Astagfirullahaladzim, Mai. Jangan begitu. Berarti ini guru cabul, guys. Astaga, Mocha kamu kasihan sekali. What should I do? Staff room kah? It's locked. Terus. Keluar. Ya ampun, digembok. Dipalang. Tuh bayangin tuh dipalang. The door is blocked. Wah sumpah psikopat ini guys, psikopat. Ini guru psikopat guys ya. CCTV. Oh ini kayaknya ruangan belakang deh guys. Waduh. Mana jelek banget lagi tuh gurunya, kambing. Coach is here, let's call the cops. Alright guys, santai guys. Santai guys. The police said it will be take 4 minutes for the police to get here. Okay. I should hide. Oh dia ada di sana ya. Oh my god, itu dia. Kambing, ini kenapa ada becek-becekan begini? Kemana coy? Apaan tuh? Wih. Bokoda? Oh, diblok di situ. Mampus. Wah!
Oh sumpah dikejar begitu kambing. Dipukulin guys, sumpah dipukulin seadanya. Asli, asli jahat banget nih guru. Guru cabul, sumpah. Gak boleh ya, lu semua para bocah, lu harus tahu cabul itu apa ya. Gua kasih tahu ya, ini kalau emang pada penonton ada bocah nih ya, lu juga pasti yang remaja-remaja udah tahu cabul itu apa. Cabul itu hal tidak baik guys, pokoknya guys. Jangan, gak boleh ya. Oke, kita udah tahu kalau misalnya kita harus ngambil kunci, tapi kuncinya ini harus kemana nih? Karena guys ya, coba kita fokus dulu nih, kalau kagak kita diterkam lagi kayak... Kayak macan dia sebenarnya. Janitor Ki, oh janitor. Aduh, kambing digebukin lagi gua. Oh, tunggu dia lewat dulu kali ya. Bener dah. Nih, ruangan janitor nih kayaknya gua tahu nih, di ujung tadi mbak-mbak yang ngagetin kita awal-awal tuh. Mbak-mbak yang ngagetin kita tuh. Dia doang tuh. Skip. Ayo. Ayo, fokus, pelan-pelan. Soalnya janitor tuh gak mungkin deket yang tadi nih, ruangan di belakang gua kan di blok tuh. Mencet-cet tuh sneak, pelan-pelan. Gak apa-apa. Santai. Tapi jangan sampai kena. Kuku kanan. Ya pelan-pelan guys ya. Sini. Aduh sumpah susah juga ya. Patternnya nih ngacak deh kayaknya guys ya. Aduh kambing bener-bener kambing. Kalah 3 kali gua. Oh ini kita harus balas dendam berarti ya untuk perkara Moka nih ya. Parah ini coy gurunya. Aduh patternnya kemana sih dia? Cuma ada pattern, gua kudu tahu patternnya dulu. Percepat sih gak bisa lari sih ya. Oke janitor Ki. Betul sih bentar. Oke. Aman. Ambil stick behind him. Mana dia? Tunggu dulu guys. Wah gak bisa coy. Aduh gua udah dikit lagi tuh. Dia tuh kalau ngelihat kita langsung dia nyergap coy. Gak bisa kita ada kesempatan untuk melawan gitu. Walaupun kita udah punya senjata kan tadi. Sumpah, gue kira bakalan bisa gue tergem. Oh my god. Agak susah ternyata ya ini ya. Gak ada sneak. Gak ada. Langsung. Asalkan kita punya ini terus. Oke. Okay. Udah di situ cuy. Cepet.
I'll sneak behind him. Aduh, gak bisa dong gua kesini. Hide tuh coba. Di kesini gak ya? Dia sih di kiri gua ya. Harus gua keluar. Oh guys, pancing dia ke situ dulu. Ayo dong. Sumpah dia ngomong apa sih? Oh guys, gua takut banget keluar, sumpah. Nunggu 1 menit 30 detik aja guys. Yang dekat lagi. Makin dekat guys. Oh dia ngejauh. Dia ngejauh. 1 menit. Please. Please jangan kemari. 30 detik. Oh, marah dia guys. Dia marah guys. Empat belas. Polisi udah datang. Polisi cepetan lu, jangan kayak polisi pijai. 5, 4, 3, 2, 1. Kesatsu ga touchaku shita koto ga wakaru to ikki ni karada no chikara ga nuketa you de. Selamat guys, kita guys. Kiga tsuitara byouin no beddo de yokotawatte imashita. Oh, jadi setelah polisinya nongol nih, ketahu dia ya, terus dia bakalan, dia tuh punya badan jadi santai gitu loh. Oh, akhirnya gue selamat, taunya gitu lah pokoknya. Terus dia bangun-bangun udah di rumah sakit. Ya ampun. Jadi ini pelatihnya udah bertindak asusila sebanyak 10 student, 10 murid. My friend came to visit me at the hospital and told me that they had caught him right away. My friend's been through so much. Dia masih trauma tentang apa yang terjadi. Sampai sekarang dia itu masih tidak mau dekat-dekat sama pria. It's been a while now and she's slowly getting better. But I know for sure that the fear still linger within her. Ending nomor 6. Oh, endingnya banyak, guys. Endingnya enggak cuma satu, banyak. Jadi ada 6 ending dan kita dapat ending yang terakhir yang 6/6 tuh. Mungkin ada ending 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau misal diulangin sih gamenya udah kagak bakal seru, guys. Sumpah dah. Wah. Tapi ini cerita tentang gadis Jepang yang ditindak asusila sama gurunya gitu loh. Gurunya ini guru cabur seperti yang gue bilang. Nah, dia itu tinggal berdua kan tuh di gimnasium. Gimnasiumnya gelap dan segala macem. Gurunya ada kesempatan, ya udah ngegas dia tuh. Astagfirullahaladzim ya. Itu kisah sedih dari perempuan Jepang ini yang jadi apa ya? Jadi trauma gitu tentang apa yang dia dapat dari gurunya itu. Jadi dia tuh enggak mau deket-deket sama pria perkara hal tersebut. Bener-bener. Ada press to skip. Which? Apa nih? Jam 8 malam. Apakah jump scare?
mobil. Dashboard mobil itu, guys. Oh, ini ini pisau yang kita dapat nih. Itu kunci, kunci apa tuh? Ada kunci di locker, guys. Oke. Jadi itu dia Cila Art The Karaoke. Terima kasih banyak buat kalian semua yang nonton. Mungkin nanti gue bakal main lagi game yang lain. Tapi kalau misalnya kalian ada game yang mau kalian main, gue mainin, maksudnya gue mainin, langsung komentar di bawah. See you next video. Jangan lupa di like, di subscribe. Bye bye.